Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan lagi kajian kitab Al-Isbah. Kita sudah membicarakan tentang al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. Kaidah kelima ini menyatakan bahwa yang pertama kali didakwahkan oleh Ahlu Sunnah adalah tentang Tauhid. Yang pertama kali didakwahkan oleh Ahlu Sunnah adalah tentang Tauhid. Dan dakwah ya tidak akan berhasil kecuali jika ia diawali dengan masalah Tauhid. Ya, setelah beliau memaparkan ya penjelasan tentang hal ini, baik itu berupa ayat-ayat, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal ini, kutipan-kutipan dari ulama, kemudian beliau menyebutkan syarah atau ta'liq atau komentar dari guru beliau yaitu Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Maka kata Syekh Abdullah Al Ubaylan, beliau mengatakan qala samahatu Syekh hafizahullah, berkata samahatu Syekh, maksudnya di sini Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, ya semoga Allah menjaganya, beliau mengatakan wa hadhil qa'idatu aidan fi bayani awwali ma yabda bihi ad-du'atu ila Allah azza wa jalla. Kaidah ini juga menjelaskan tentang apa yang pertama kali hendaknya dimulai oleh ad-du'a, oleh para dai kepada agama Allah azza wa jalla. La syakka annahum yabda'una bil ahammi fal aham. Tidak diragukan lagi bahwasanya mereka memulai dengan yang paling penting kemudian yang lebih penting. Jadi kaidah yang kelima ini menjelaskan bahwa para da'i ahlu sunnah wal jamaah hendaknya mereka memulai dakwah mereka dengan perkara yang paling penting yaitu tentang masalah tauhid, kemudian masalah yang lebih penting, misalnya pertama masalah tauhid, kemudian yang kedua masalah solat, ya. Jadi masalah tauhid itu adalah masalah al-aham yang paling penting, yang seterusnya seperti masalah solat, masalah ibadah itu adalah masalah yang penting. Ya, yabda'u nabid da'wati ila tauhid. Mereka memulai dakwah yaitu dakwah kepada tauhid. Ya, yakni ila islahil aqidah. Maksudnya islahil aqidah. Maksudnya adalah islahil aqidah yaitu perbaikan aqidah. Ya, jadi kita dalam dakwah ini yang pertama kali kita lakukan adalah islahul aqidah, perbaikan aqidah, perbaikan tauhid. Li'annal aqidata hiyal asas. Sebab aqidah itu adalah asas. Sebab aqidah itu adalah pondasi, ya, dasar atau landasan. Allazi tambani alaihi sihhatu baqiyatil a'mal, yang dibangunnya di yang di atasnya dibangun, ya, dibangun kesahihan amal-amal yang lain. Jadi beliau menjelaskan bahwa yang pertama kali kita mulai dalam dakwah kita adalah masalah akidah, karena masalah akidah ini adalah masalah dasar, masalah prinsip, masalah pondasi di mana kesahihan, ya, diterima atau tidaknya amal-amal yang lain tergantung kepada benar atau tidaknya akidah yang dianut, ya. Wa minal mutaqarrari fil uquli wal fitri, sesuatu yang sudah tetap pada akal dan pada fitrah, anna kullu bina'in yubda bi asasihi, ya, bahwa setiap bangunan dimulai dari dasarnya. Sesuatu yang sudah tetap di akal, sesuatu yang sudah tetap di fitrah manusia, bahwa setiap bangunan harus dimulai dari dasarnya, seperti orang membuat rumah. Ketika orang membangun rumah, maka yang pertama kali dibangun adalah pondasinya, bukan tiangnya, bukan atapnya, bukan kuda-kudanya, tapi pondasinya. Ya, wayutkanu asasuhu awalan, dan dasarnya atau pondasinya ini dikokohkan untuk pertama kali, untuk yang pertama kali. Summa yuqamu alaihil bina, kemudian ditegakkanlah atau didirikanlah di atasnya bangunan. Wa hadza syai'un mutaqarrirun fil uqul, ini adalah sesuatu yang sudah tetap dalam akal. Jadi seperti orang membangun sebuah bangunan, pasti yang pertama kali dibangun adalah pondasinya, ya. Semakin tinggi bangunan yang akan dibangun, maka pondasinya semakin dalam, ya, digali ke dalam tanah. Ya, dalam agama juga begitu. Ketika kita beragama, yang pertama kali, ya, dibangun adalah asasnya atau pondasinya, yaitu apa? Aqidah. Ya. Wa hadza syai'un mutaqarrirun fil uqul. Ini adalah sesuatu yang sudah kokoh, sudah mantap, sudah paten pada akal manusia. Kama huwal waridu fi syara', seperti hal tersebut sudah ada dalam syara', dalam agama.
Fa kana ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam awwalu ma yabda'una umamahum yad'unahum ila tauhid. Sebagaimana ya para rasul alaihi wassalatu wassalam awwalu ma yabda'un, yang pertama mereka mulai ya umamahum terhadap umat-umat mereka adalah yad'unahum ila tauhid, yaitu menyeru mereka kepada tauhid ya. Jadi fondasi agama adalah tauhid, dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang pertama kali mereka dakwahkan di tengah-tengah umat-umat mereka adalah tentang tauhid ya. Kama zakarallahu subhanahu wa ta'ala anhum fil Quran, sebagaimana Allah SWT sebutkan mengenai mereka di dalam Al-Quranul Karim. Faqala azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut, dan sesungguhnya telah kami utus seorang rasul pada setiap umat, an ya'budullaha, agar kalian semua beribadah hanya kepada Allah, wa yajtanibut tagut, dan kalian menjauhi at-tagut, yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada setiap umat, dakwahnya adalah an ya'budullaha wa yajtanibut tagut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut ya. Kemudian ayat yang lain juga menjelaskan hal yang sama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kamu wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain ana, selain aku, kata Allah SWT, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Wahaza bin nisbati li majmu'ir rasul, ini terkait dengan majmu'ur rasul, yaitu keseluruhan rasul. Nah, jadi seluruh rasul dakwahnya hal yang sama, dakwahnya adalah hal yang sama, yaitu mendakwahkan tentang tauhid. Itu yang pertama kali dakwahkan oleh para rasul kepada umatnya. Semua rasul yang diutus oleh Allah SWT, mereka tidak memulai dakwah mereka dengan perbaikan ekonomi, perbaikan politik, perbaikan akhlak, adab, ya, perbaikan kesejahteraan sosial. Bukan itu yang pertama kali didakwahkan oleh rasul-rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada umat-umat mereka. Yang pertama kali mereka dakwahkan adalah masalah tauhid, ya, masalah tauhid. Tauhid artinya beribadah hanya kepada Allah SWT, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, meyakini hanya Allah SWT satu dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam asma dan sifatnya, ya. Wasarfu jami'il ibadah lillahi taala, mempersembahkan segala ibadah hanya untuk Allah SWT. Itulah yang dimaksud dengan tauhid, ya. Semua rasul ya mendakwahkan hal yang sama, mendakwahkan hal yang sama, yaitu tauhid. Itu yang pertama kali mereka dakwahkan. Wa zakarallahu jalla wa ala rusulan bi ayanihim bada'u bit tauhid. Jadi Allah SWT menjelaskan semua rasul yang pertama kali mereka dakwahkan adalah tauhid. Itu yang disebutkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah sebutkan juga ayannya, yaitu person-personnya. Setelah Allah jelaskan bahwa semua rasul mendakwahkan tauhid untuk pertama kali, ya, untuk yang pertama kali mereka dakwahkan adalah tauhid, seterusnya Allah menyebutkan ayannya, yaitu tokoh-tokoh rasul tersebut, namanya. Wa zakarallahu jalla wa ala rusulan bi ayanihim. Allah azza wa jalla menyebutkan rasul-rasul bi ayanihim, dengan menyebutkan pribadi mereka, ya, person mereka. Bada'u bi tauhid, di mana mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Fa hadza nuhun alaihi salam. Inilah dia Nuh alaihi salam. Yaqulu liqaumihi, ia berkata kepada kaumnya. Kata dia apa? Kata Nuh alaihi salam, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihi salam rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, dakwahnya yang pertama adalah wa'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika hudun, demikian pula Hud, ya, Nabi Hud. Wa kadzalika salihun, dan demikian pula Nabi Saleh. Wa Ibrahimu, dan juga Nabi Ibrahim. Wa Syu'aibun, dan juga Nabi Syu'aib alaihi wassalam. Jadi Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib alaihi wassalam, semuanya ya yang pertama mereka dakwahkan adalah tauhid. Yang pertama mereka dakwahkan, mereka sampaikan kepada umatnya adalah tauhid, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, supaya mereka meninggalkan
peribadatan kepada selain Allah SWT, baik itu berhala, baik itu patung, baik itu apapun yang disembah selain Allah SWT, matahari, bulan. Pada zaman dahulu banyak yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang dan seterusnya. Ya, para nabi yang diutus kepada mereka, dakwah yang pertama mereka sampaikan adalah an ya'budullah malakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang hak bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Quluhum yaquluna awwalu ma yabda'una liqaumihim wa'budullah malakum min ilahin ghairu. Semuanya mengucapkan kepada kaum mereka masing-masing ketika mereka memulai dakwah, apa yang mereka ucapkan? Wa'budullaha malakum min ilahin ghairu. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita dalam dakwah, mungkin kita aktif berdakwah ya di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama kali didakwahkan adalah tentang masalah tauhid. Ya, terlebih di masyarakat kita masih banyak ya penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Maka yang pertama kali didakwahkan adalah masalah tauhid. Ya, sebab dia pondasi, dia dasar, dan begitulah para nabi berdakwah. Ya. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin kadzalika bada'a bi tauhid. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Kadzalika, demikian pula, bada'a bi tauhid, beliau memulai dakwahnya dengan tauhid. Nabi kita, nabi terakhir, ya, yang disebut yang khatamun nabiyyin, penutup para nabi, ya, beliau juga demikian, di mana yang pertama kali beliau dakwahkan dalam masalah tauhid. Kama bada'a ikhwanuhu min qablu, sebagaimana hal yang sama dimulai oleh saudara-saudara beliau yang telah terdahulu. Maksudnya nabi-nabi yang terdahulu, karena semua nabi bersaudara. Ya. Fa awwalu ma da'a qaumahu, maka yang pertama kali beliau dakwahkan kepada kaumnya an yaqulu la ilaha illallah, yaitu agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak hari pertama beliau berdakwah. Ya, yang beliau dakwahkan adalah apa? Agar kufar Quraisy mengatakan la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Itulah makna yang benar dari la ilaha illallah. Dan orang Quraisy tahu makna kalimat ini sehingga mereka menolaknya, tidak mau mengucapkannya. Sebab kalau mereka mengucapkan, mereka harus tinggalkan segala tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau hari ini ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mesti menyembah kubur, masih minta ke kubur, dia enggak paham makna la ilaha illallah. Dalam hal ini orang kufur Quraisy lebih paham daripada dia. Mereka karena tahu maknanya, ketika mengucapkan la ilaha illallah berarti mengingkari segala tuhan selain Allah dan menetapkan uluhiyah, ketuhanan hanya pada Allah, mereka menolaknya mengucapkan ini. Ya. Jadi fa awwalu ma da'a qaumahu an yaqulu la ilaha illallah. Maka yang pertama kali beliau dakwahkan kepada kaumnya adalah agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak ya selain Allah SWT. Dalam bahasa Arabnya makna kalimat ini adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ila artinya ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Ya, bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan tiada Tuhan selain Tuhan, ya. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Mereka heran ketika mereka melihat ada seseorang pemberi peringatan yang datang dari mereka. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir mengatakan ini adalah seorang penyihir, kadzdzab, dan pendusta. Ya. Dan kita mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW yang dulu mereka kenal sebagai orang yang sadiq, orang yang amin, orang yang jujur, terkenal, baik, ya, terpandang. Tapi ketika mereka melihat Nabi SAW sudah menyatakan nubuah beliau dan menyampaikan dakwahnya, berubah itu. Dulunya dipercaya, sekarang mereka mendustakannya, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Disebut sahir, syair, kazab, muftarin ala Allah, ya, penyair. Karena orang Arab zaman dulu itu, penyair-penyair itu, mereka yakini ada setan yang mengikuti si penyair ini, sehingga mengeluarkan syair-syair yang hebat gitu. Ya. Sehingga Nabi dianggap sebagai syair, dianggap ada setan yang mengikutinya. Sahir, tukang sihir, dia bisa memalingkan orang. Ya. Kazab, pendusta, padahal mereka tidak temukan orang yang lebih jujur daripada Nabi Muhammad SAW.
Bahkan sebelum hijrah beliau dikenal dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Tapi setelah beliau menyampaikan wahyu, mereka mencapnya sebagai seorang pendusta. Aja'al al-alihata ilaha wahida, apakah ia jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Ini keheranan mereka ya. Tuhan-Tuhan yang banyak dia jadikan jadi satu. Ya. Inna hazala syai'un ujab. Ini adalah suatu hal yang sangat mengherankan. Ya. Taib. Qalu haza bisababi annahu qala lahum. Mereka ucapkan ucapan tersebut, ya, dituduh sebagai seorang penyihir, pendusta. Kemudian mereka katakan dia membuat hal yang aneh, Tuhan yang banyak dia jadikan satu. Itu kenapa? Qalu haza bisababi annahu qala lahum. Mereka ucapkan ini sebab dia Muhammad SAW, sebab dia mengatakan kepada mereka qulu la ilaha illallah. Ya. Sebab dia mengatakan apa? Kepada mereka, kepada kaumnya, dia menyuruh mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Sebagaimana kita ketahui Abu Talib radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW, Abu Talib sudah sakarat, Nabi SAW datang ke rumahnya, apa yang diminta oleh Nabi kepadanya? Ya ammi qulu la qul la ilaha illallah. Wahai am, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ya. Dan mereka enggak mau ucapkannya karena mereka paham maknanya, ya. Faqalu aja'alal alihata ilaha wahida. Lalu mereka mengatakan keheranan, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ia jadikan jadi Tuhan yang satu? Ya. Fadallana haza ala annahu bada'ahu bitauhid. Ini menunjukkan bahwa yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah adalah tauhid, yaitu apa? Meyakini Tuhan-Tuhan hanya satu. Sehingga mereka keheranan. Sehingga mereka mengatakan, kenapa dia jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak? Sekarang dia mendakwahkan Tuhan itu hanya satu. Itu menandakan bahwa Rasulullah yang pertama kali beliau sampaikan adalah masalah tauhid, ya. Wa waqiya sallallahu alaihi wasallam 13 sanatan fi Makkah qabla al-hijrah yad'u an-nasa ila tauhid. Rasulullah SAW tinggal selama 13 tahun di Makkah qabla al-hijrah, sebelum hijrah, yad'u an-nasa ila tauhid. Beliau mendakwahi orang-orang untuk bertauhid. Selama 13 tahun Rasulullah di Makkah, yang beliau dakwahkan adalah apa? Tauhid, ya. 13 tahun. Waktu yang lama yang beliau dakwahkan adalah tauhid. Ya. Yaqulu lahum qulu la ilaha illallah. Beliau mengatakan kepada mereka qulu la ilaha illallah. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Yaqulu lahum wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mereka mengatakan kepada mereka beribadahlah kalian kepada Allah, jangan sekutukan ia dengan sesuatu. Ini menandakan bahwa tauhid itu adalah dasar, bahwa tauhid itu adalah pondasi, ya. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW selama 13 tahun di Makkah, yang beliau dakwahkan adalah masalah tauhid. Dakwah beliau jelas, qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, ya, wa'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan apapun, ya. Walamma ba'atha Mu'azan radhiyallahu anhu ila al-Yamani da'iyan wa mu'alliman wa qadhiya. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az ibnu Jabal ke negeri Yaman da'iyan, sebagai seorang dai, wa mu'alliman, dan guru, wa qadhiyan, dan seorang hakim, qala lahu, maka beliau berkata kepada Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau akan datang ke suatu kaum dari ahlul kitab. Di Yaman ada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ay minal yahud wan nasara. Ya, ahlul kitab maksudnya ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Li'annahum kanu maujudina fil Yaman, karena sesungguhnya mereka ada di Yaman. Al yahudu wa hum atba'ul millatil yahudiyah. Al yahud, ya, orang-orang Yahudi, dan mereka adalah pengikut agama Yahudi. Yantasibuna ila Musa alaihi wassalatu wassalam. Yantasibuna ila Musa alaihi salatu wassalam. Mereka menyandarkan diri mereka kepada Musa alaihi salam. Wan nasara hum atba'ul millatin nasraniyah. Dan nasara, jamak dari Nasrani, mereka adalah pengikut agama Nasraniyah. Yantasibuna ilal Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Mereka menyandarkan diri mereka sebagai pengikut Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Haulai hum ahlul kitab. Mereka adalah ahlul kitab. Rasulullah SAW yang, ya, kita ketahui bahwa yang pertama kali beliau dakwahkan adalah tauhid. Demikian juga para sahabat yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke berbagai tempat. Ya, apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat tersebut? Sebelum mereka berangkat,
Rasulullah SAW berikan arahan dulu ya. Seperti ketika Rasulullah mengirim Mu'az bin Jabal tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah sudah 10 tahun di Madinah ya. Rasulullah SAW mengirim sahabat yang mulia Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman sebagai seorang dai, sebagai seorang guru di sana, juga sebagai seorang qadhi, karena Mu'az adalah sahabat yang paling mengetahui halal dan haram. Kata Nabi, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Kata Rasulullah kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, sesungguhnya engkau akan datang ke suatu negeri yang di situ banyak ahlu kitab." Ahlu kitab siapa? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka ahlu kitab ini Yahudi dan Nasrani, mereka ada di Yaman. Ya, mereka ada di Yaman di masa Rasulullah, mereka juga sudah ada di Yaman. Yahud, orang-orang Yahudi, mereka adalah pengikut agama Yahudiyah yang mereka menyandarkan diri mereka kepada Musa alaihi salatu wasalam. Juga ada Nasara. Nasara jamak dari Nasrani, yaitu orang-orang yang menyandarkan diri mereka sebagai pengikut Isa ibnu Maryam. Haula'i hum ahlul kitab. Mereka itu adalah ahlul kitab. Disebut ahlul kitab karena mereka diberikan kitab oleh Allah SWT kepada nabi-nabi mereka. Namun kitab mereka itu sudah dipalsukan, ditambah, dikurangi, ya. Apa kata Rasulullah saat itu kepada Mu'az? Innaka ta'ti qauman min ahlul kitab. Sesungguhnya kamu datang, akan datang ke suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Hadza wadhihun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsahu an yabda'a bitauhid. Ini sangat jelas bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Mu'az agar memulai dakwahnya dengan tauhid. Ya. Summa ba'dama yastajibuna litauhid ya'muruhum bisalati wazakah. Kemudian setelah mereka menerima tauhid, maka ia diperintahkan untuk memerintahkan mereka mengerjakan salat dan membayarkan zakat. Jadi salat zakat ya, itu setelah apa? Setelah tauhid. Tauhid dulu. Yang pertama adalah tauhid, kemudian yang lain ya. Seperti salat dan zakat. Li'anna salata waz zakata la yasihani illa ba'da tahqiqit tauhid. Karena salat dan zakat tidak akan sah kecuali setelah terwujudnya tauhid. Fa hadza dalilun wadhihun minas sunnah. Ini suatu dalil yang jelas dari sunnah, dari hadis, fi anna bidayatad da'wati takunu bitauhid. Bahwa awal dari dakwah itu adalah dengan tauhid. Ini dalil yang sangat jelas dari hadis yang menunjukkan bahwasanya awal dakwah itu adalah tauhid. Wa hadza huwa manhajur rusuli alaihi musallatu wassalam. Dan inilah jalannya para rasul. Allazi yajibu ala kulli da'iyatin an yabda'a bihi. Yang wajib atas semua dai untuk memulai dakwahnya dengannya. Wa an yurakkiza alaihi fi da'watihi, dan memfokuskan perhatiannya kepada masalah tauhid dalam dakwahnya. Li'annahul asas, sebab tauhid ini adalah dasar. Wal aslu, dan pondasi. Allazi yaqumu alaihi al-islam, yang di atasnya berdiri bangunan Islam. Nah, ini yang pertama kali harus didakwahkan adalah masalah tauhid. Ya, bukan masalah akhlak, bukan masalah adab, ya. Kalau zaman sekarang banyak jemaah-jemaah dakwah justru menghindari tauhid, enggak mau membicarakan masalah tauhid. Nanti banyak orang yang benci sama kita, banyak nanti yang mengingkari kita. Akhirnya dalam jemaah itu berkumpullah segala bentuk kesesatan dan kesyirikan, ya kan? Khilafiyah tidak boleh dibicarakan, politik tidak boleh dibicarakan, masalah fikih-fikih yang rumit tidak boleh dibicarakan, masalah akidah enggak boleh dibicarakan. Lalu apa yang dibicarakan? Ya. Kalau semuanya enggak boleh. Ada juga yang perhatian cuma khilafah, semua masalah di dalam tubuh umat Islam ini terjadi karena tidak ada khilafah, ya. Kemudian saya mengatakan, "Faman khalafa hadzal manhaj," barang siapa yang menyelisih manhaj ini, yakni tidak memulai dakwahnya dengan tauhid, "wa bada'a bi ghairi tauhid," dan dia mulai bukan dengan tauhid, "fa inna da'watahu mukhalifatun li da'watir rusul," maka dakwahnya menyelisih dakwahnya para rasul. Orang yang menyelisih manhaj ini, yakni tidak memulai dakwahnya dengan tauhid, maka sejatinya dakwahnya telah menyelisihi dakwah para rasul. Wa ma khalafa da'watar rusuli falan yafi wa falan yufid. Dan apa yang menyelisih dakwah para rasul, falan yufid, dia tidak akan memberikan faedah. Walan yuntija syai'an, dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi kalau dakwah ya tidak sesuai dengan jalan yang telah ditempuh oleh para rasul, dia tidak akan mendatangkan manfaat, dia tidak akan mendatangkan hasil. Kemudian kata beliau, wal waqi'u yashhadu li dzalik. Kenyataan menjadi saksi atas hal itu.
Wa hunaka unasun lam yahtamu bitauhid wala bil aqidah. Ada di sana orang-orang yang tidak memperhatikan tauhid, tidak memperhatikan akidah. Wa inna mahtammu bi umurin janibiyah. Dia hanya memperhatikan urusan-urusan parsial, urusan-urusan parsial. Wa rakazu 'alaiha fi da'watihim. Dan mereka fokus kepada urusan parsial itu dalam dakwahnya. Wa banau 'alaiha da'watahum. Dan mereka jadikan urusan parsial itu sebagai titik tolak dakwahnya. Falam tuntij da'watuhum syai'a. Maka dakwah mereka itu tidak menghasilkan apa-apa. Ma'a annahum bazalu ma bazalu. Sedangkan mereka sudah mengorbankan apa yang mereka korbankan, mungkin waktu, harta benda yang banyak, umur yang lama dikerahkan ya. Semua potensi sudah dikerahkan, tapi karena tidak memulai dengan dakwah yang dilakukan oleh para rasul yaitu masalah tauhid, dakwah mereka itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, ma'a annahum bazalu ma bazalu, meskipun mereka sudah mengerahkan apa yang sudah mereka kerahkan. Minal majhudat, berupa tenaga. Wa min tulis sinin, waktu yang panjang. Wa min at-ta'abil katsir, keletihan yang sangat berat. Walakin lam tujidi da'watuhum syai'a, namun dakwah mereka tidak menghasilkan sesuatu. Wa lam tuntij syai'a, juga tidak membuahkan sesuatu. Li'annahum lam yabda'u bima bada'a bihir rusul, karena mereka tidak memulai dakwahnya dengan sesuatu yang dimulai oleh para rasul. Ya, walam yuqimul asas awalan, dan mereka tidak menegakkan pondasinya ya untuk pertama kali, atau mereka tidak menegakkan pondasinya terlebih dahulu. Hatta yasiha an yuqama alaihi baqiyatul amal, sehingga amal-amal yang lain bisa ditegakkan di atasnya. Nah, jadi jamaah-jamaah dakwah yang ada sekarang ini, di antara ya kekurangannya itu, atau di antara kesesatannya adalah hal itu, dia tidak memulai dakwahnya dengan sesuatu yang dimulai oleh para nabi. Ya seperti yang kita lihat sekarang ini, begitu banyak jemaah dakwah, dakwah ini dakwah itu ya, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak memulai dakwahnya dengan sesuatu yang sudah menjadi jalannya para nabi dalam berdakwah, yaitu masalah tauhid. Sementara kesesatan ya makin banyak di tengah masyarakat kita. Ada yang dakwahnya cuma zikir-zikir ya, ada yang dakwahnya fokus ke masalah pendidikan saja, masalah ekonomi saja, masalah politik, masalah keuangan dan sebagainya, tapi tauhid tidak disinggung-singgung ya, padahal tauhid itulah yang merupakan asas, merupakan pondasi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila ia disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru maduna zalika liman yasha, dan Allah ampuni di bawah daripada itu, di bawah dari dosa syirik, selain dari dosa syirik, liman yasha, bagi yang dikehendakinya. Hazil ayatu tadullu ala anna syirka a'zamu dzunub. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa paling besar. Wa anna baqiyata dzunub ya kullaha duna syirki wa min at-tabi'i wa anna baqiyata dzunub kulluha duna syirki. Dan dosa-dosa yang lain selain syirik itu apa? Itu adalah di bawah dari dosa kesyirikan. Wa min at-tabi'i annahu yabda'u bi syai'il khatir 'indal 'ilaji. Dan sesuatu hal yang alami bahwa seseorang memulai dengan sesuatu yang sangat penting ketika mengobati. Wala yabda'u bi syai'il yasir, dan tidak memulai dengan sesuatu yang kecil. Wa inna ma yabda'u bil khatiril ladzi yatarattabu 'ala tarkihil halak, tapi memulai dengan sesuatu yang penting yang kalau dibiarkan maka akan timbul kebinasaan. Seperti orang mengobat, seperti dokter mengobati pasien. Nah, pasiennya lagi kecelakaan berdarah-darah misalnya. Berdarah-darah ya, nyawanya tidak hampir tidak terselamatkan. Dia juga ada luka misalnya. Apa yang pertama kali diobati? Ya, lecetnya, luka-lukanya atau nyawanya yang terselamatkan? Ya, nyawanya dulu. Karena nyawa itu yang paling penting, ya. Seperti itu. Nah, kalau nyawanya dibiarkan, maka dia akan binasa, akan mati. Nah, jadi begitu juga halnya dalam dakwah. Yang pertama kali didakwahkan adalah masalah tauhid, ya. Yang pertama kali didakwahkan adalah masalah tauhid ini. Ya, dalam ayat yang lain kata beliau, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah haramkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong sama sekali bagi orang-orang yang syirik. Al musyriku haramun alaihil jannah. Ini bahayanya.
Orang musyrik haram atasnya surga. Bi khilafil asi was-sariqi waz-zani wasyaribil khamri wa murtakibil kabira. Berbeda dengan orang yang bermaksiat. Berbeda dengan pencuri, pezina, peminum khamar dan pelaku dosa besar. Haza ya la yuharrimullahu alaihil jannah. Ini tidak Allah haramkan surga atasnya. Ini bahayanya syirik. Kalau orang melakukan kesyirikan, dia haram masuk surga selama-lamanya. Beda dengan dosa besar. Dosa besar seperti apa? Seperti pelaku maksiat, pencuri, pezina, peminum khamar atau pelaku dosa besar yang lain. Ini tidak Allah haramkan dia masuk surga. Wa in uziba fitnar, sekalipun dia diazab di neraka terlebih dahulu, tapi tidak apa namanya? Tidak diharamkan dia masuk surga. Dia akan masuk surga kalau pelaku dosa besar. Meskipun ya cara dia masuk surga ada yang disiksa terlebih dahulu. Tapi kalau pelaku dosa besar, ya dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah haramkan surga atasnya. Kata beliau, fa inna ma'alahu ilal jannah biiznillah. Orang yang pelaku dosa besar, ya seperti mencuri, berzina, minum khamar dan sebagainya, ya sesungguhnya akhir kesudahan mereka adalah surga dengan izin Allah. Wa insya'allahu ghafara lahu wa lam yu'azibhu aslan. Bahkan kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dan tidak menyiksanya sama sekali. Ya. Fa qawluhu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Firman Allah, sesungguhnya Allah telah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka. Hadza huwa zambul musyrik. Ini adalah dosanya orang musyrik. Amma waqiyatuz dzunub fa innaha la tuharramul jannah. Adapun dosa yang lain, maka dia tidak diharamkan masuk surga. Bal imma an ya'fu Allahu anhu, bisa saja Allah ampuni, ini dosa-dosa besar ya. Bisa saja Allah ampuni orangnya, wa yudkhilahul jannah bi rahmatihi, dan Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Wa imma an yu'adzibahu bi dzunubihi, dan bisa saja Allah mengazabnya dengan dosa-dosanya tersebut, diakibatkan dosa-dosanya itu. Summa yukhrijahu minan nar, kemudian Allah keluarkan dia dari neraka. Wa yudkhilahul jannah, dan Allah masukkan ke surga. La yakhlud fiha wa in dakhalaha. Dia tidak akan kekal di dalam neraka meskipun dia masuk ke dalamnya. Ya, ini bedanya antara orang yang melakukan dosa besar dengan orang yang melakukan kesyirikan. Maka yang pertama kali dia harus diperhatikan dalam masalah tauhid. Sebab juga masalah lawan dari tauhid, masalah syirik ya. Sebab kalau orang melakukan kesyirikan, dia masuk ke neraka, dia tidak akan mungkin keluar dari neraka tersebut. Beda dengan murtakibul kabira, pelaku dosa besar. Ya, orang pelaku dosa besar, dia ya bisa saja Allah ampuni dosanya dengan rahmat Allah SWT, bisa juga Allah Subhanahu wa taala maafkan, bisa Allah Subhanahu wa taala azab di neraka sampai dia bersih dari dosa-dosanya, kemudian Allah keluarkan dari neraka dan Allah masukkan ke surga. Tapi syirik tidak berampun. Ya, sehingga apa? Sehingga orang harus menjauhi dosa syirik ini. Fa hadza yadullu ala khuturati syirk. Ini menunjukkan bahayanya kesyirikan. Wa inna ma yabda'u bil khatar. Oleh sebab itu dalam dakwah yang pertama kali dimulai adalah masalah yang paling penting. Wa yuhadziru minal umuril khatira, dan harus memperingatkan dari masalah-masalah yang berbahaya. Wa nususu fi hadza katsiratun min kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nusus dalam hal ini sangat banyak dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadzihi qa'idatun 'azimah. Inilah sebuah kaidah yang besar. Wahia al-bidayatu bid-da'wati wal-awlawiyat fid-da'wati, yaitu memulai dakwah dan prioritas dalam dakwah. Ya, kama yaqulun, seperti mereka istilahkan. Ada apa? Al-awlawiyat fid-da'wah, yaitu prioritas dalam dakwah. Apa prioritas kita? Ya, prioritas kita dalam dakwah adalah tauhid wajtanabu syirki. Ya, bertauhid, mengajarkan tauhid, menyampaikan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Fayajibu ala du'ati an yasiru ala hazal manhaj. Maka para dai harus berjalan di atas jalan ini. Wa an yurakkizu ala tauhid, dan harus mencurahkan perhatian ya kepada masalah tauhid. Wa ala tahzirin nasi minasyirkil akbari wal asghar, dan harus memberikan perhatian dan peringatan kepada orang agar menjauhi syirik besar dan syirik kecil. Wa mimma yukhillu bil aqidah, dan harus memberikan peringatan kepada segala sesuatu yang bisa merusak akidah. Summa yattajihuna ba'da zalika ila islahi baqiyati umuriddin. Kemudian setelah itu mereka melangkah untuk memperbaiki persoalan-persoalan agama yang lain. Fa innahum iza aqamul asas banau alaihi baqiyatal umur. Karena sesungguhnya mereka jika pondasi agama sudah mereka tegakkan, mereka bisa membangun perkara-perkara yang lain di atasnya. Jadi bukan perbaikan masalah solat dulu, sementara kita lihat dia masih melakukan kesyirikan.
ya bukan mengajak dia untuk berakhlak dengan atap Rasulullah dulu, ya sementara bukan mengajak untuk hal-hal yang lain dulu, tapi yang pertama kali kita dakwahkan adalah masalah tauhid, ya karena dia adalah masalah yang paling pokok, di mana keselamatan seseorang dalam agamanya tergantung kepada keselamatan tauhidnya. Kalau tauhidnya benar, maka yang lain akan mengikuti, ya. Tapi kalau tauhidnya bermasalah, disitulah awal daripada kerusakan seseorang dalam beragama ini. Ya, kita yang berdakwah, ya berdakwah tidak selalu berdakwah seperti ustaz, ya berdakwah dalam keluarga, berdakwah dalam lingkungan yang kecil, berdakwah dalam intrasekolah kita misalnya, atau di lingkungan kita, di mana saja kita dakwah, yang pertama kali dakwahkan adalah tauhid, ya. Karena itulah yang merupakan dasarnya. Seperti orang membangun sebuah bangunan. Orang membangun bangunan bukan yang dibangun tiangnya dulu, ya. Bukan kusennya dulu atau kuda-kudanya dulu atau atapnya dulu. Tapi yang dibangun pertama kali adalah pondasinya yang kokoh, yang kuat. Ya, kalau orang mau membangun bangunan yang kuat, dia harus bangun pondasi yang kuat juga. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita semua, ilmu yang dengannya kita ya mengetahui ya tauhid, mengetahui kesyirikan, mengetahui pembatal-pembatal keislaman, mengetahui hal-hal yang bisa menambah dan mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.